Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Dan kali ini saya berada di wisata Karang Tempel. Bisa dilihat wisata Karang Tempel terletak di Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersona, Kabupaten Batang. Dan sepertinya kalau misalnya lihat sih sudah agak sepi pengunjung. Tapi kita di sini bareng bersama teman-teman yang rencananya berdua dari mereka itu akan pre-wedding atau foto ceritanya. Nah, seperti apa? Ikuti perjalanan kita. Di sekitarnya banyak sawah-sawah dan asik. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan ke spotnya. Perjalanan kita menuju lokasi melewati pinggir-pinggir kali seperti ini. Dan ini dia teman-teman kita, komplit membawa berbagai macam peralatan. Karena ceritanya nanti kita akan foto itu agak ekstrim, menggunakan tali-tali dan peralatan camping. Nah, seperti ini. Di sini terdapat warung juga, cuma sudah tidak dihuni atau memang warungnya sudah kosong. Mungkin dulu sempat ramai dan ada toiletnya juga, dan di sebelah situ juga ada saung. Nanti bisa. Nah, di sini ada toilet umum juga. Tapi sepertinya kering. Ini calon mempelai atau calon objek kita nantinya. Beliau sedang mengarahkan salah satu teman yang ingin menyusul ke sini. Nah, seperti ini. Ini lokasinya, nanti kita akan foto atau berfoto ria atau mengambil konten sebelah sini. Nanti pengantin akan bergelantungan dan sebagainya. Oke, kita persiapkan alat-alat dulu.
dan kita melihat spot yang cocok di sebelah mana. Kita menyiapkan peralatan-peralatan seperti tali, ada harness, karabiner dan lain sebagainya. Dan ini dia pengantennya, mereka dua ini. Ceritanya mau prewed, prewed-prewetan, pret. Nah, nanti renanya ini dia fotografer kita, ya kan, yang akan mengfoto mereka ini. Nah, ini dia alat-alat sudah disiapkan, dan setelah itu nanti akan dipakai untuk si calon pengantin ini bergaya atau nganu. Yang digunakan nanti ada figur, karabiner, terus tali, seri pasang, ada harness, dan mungkin pakai helm. Dan pakai ini juga. Oh iya, jangan lupa pesan ini bisa di toko SKDV sama mbak-mbaknya di sana. Dan ini dia instalasi, nanti si calon pengantin akan turun ke sana dan akan rappling, dan nanti akan foto. Mungkin spot foto dari sebelah sono, dan ada juga dari atas ini bisa juga, dan mungkin satu nanti dari bawah, nanti menyesuaikan seperti itu. Sambil menunggu pengantin satu yang sedang didandanin di sebelah sono, jadi saya akan mencoba rappling dan prosiking nantinya. Seperti apa? Saksikan saja. Ini harness yang saya akan gunakan untuk rappling di bagian situ. Dan saya akan menggunakan figur nanti, setelah itu menggunakan prusik untuk prusiking. Oke, persiapan dulu menggunakan harness dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya sudah menggunakan harness dan setelah ini saya akan rappling turun ke bawah ke sana, dan akan melakukan prusiking atau narik dari naik dari bawah ke atas, yaitu menggunakan teknik SRT dan menggunakan prusik, jadi namanya prusiking atau SRT. Oke, seperti apa? Saksikan saja. Dan ini dia prusik yang nantinya akan digunakan untuk prusiking atau untuk SRT naik ke atas, dan figur ini digunakan untuk rappling. Oke, seperti ini, lihat saja.
Saat saya rebling, ternyata di bawah sini ada tawon atau sarang tawon. Jadi harus berhati-hati. Setelah sesampainya di bawah, saya melanjutkan untuk persiapan SRT atau single rope technique menggunakan prusiking atau menggunakan prusik. Dan setelah itu saya memulai perjalanan ke atas atau SRT dengan menggunakan prusik. Karena memang sudah lama saya tidak latihan SRT atau climbing, jadi sangat menguras tenaga dan wow, amazing. Tapi pelan-pelan saya lakukan untuk sampai atas. Dan sesampainya di atas, saya harus berhati-hati karena di situ ada sarang tawon atau lebah. Jadi jangan sampai mengusik mereka atau nanti saya akan terenganu. Ternyata setelah sekian lama nggak SRT-an, lumayan menguras tenaga untuk naik ke sini. Ya, benar-benar menguras tenaga. Amazing lah pokoknya. Wow, mantap jiwa. Ternyata masih make up, dan make up itu membutuhkan waktu. Dia udah nggak sabar, pengen ke penghulu. Nah, ini nanti background-nya ke sono.